Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud. Walaka nahujju wa nadhuhri wa ilaika nas'a wa nakhfir wa narju rahmataka wa nakhsha azabak inna azabaka aljidda bil kuffari mulhaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin al-Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi kama ja'a fi qawlihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Adha, di mana beberapa hari sebelumnya jutaan umat muslim dari segala penjuru dunia berbondong-bondong mereka berkumpul melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, di Masya'iril Hajj. Mereka berkumpul, mereka mengatakan satu perkataan, mengucapkan satu ucapan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilmu. Ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sesungguhnya segala puji, segala karunia, segala kerajaan adalah milikmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Setelah 3 hari ke depan dari hari ini, mereka bersama-sama kita insya Allah mengucapkan satu kalimat yang sama, yaitu bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mereka berkumpul melakukan ibadah haji dari berbagai penjuru dunia. Terlihat sekali mereka melaksanakan ibadah haji tersebut dengan mengorbankan harta mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka, bahkan mereka menggadaikan nyawa mereka sekalipun untuk melakukan ibadah haji lillahi ta'ala. Dari ibadah haji tersebut sangat terlihat jelas sekali nilai-nilai rela berkorban, nilai-nilai persatuan umat, di mana semua manusia sama di hadapan Allah. Semua mereka wajib wukuf di Arafah. Semua mereka, amalan-amalan mereka hanya diterima Allah apabila amalan-amalan tersebut
lillahi ta'ala, amalan-amalan tersebut ikhlas keluar dari niat yang suci. Dan setelah mereka melakukan ibadah haji tersebut, maka barulah mereka bertahallul. Adapun bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah Idul Adha. Ibadah Idul Adha yang kita lakukan yaitu dimulai dengan berpuasa pada 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, puasa Yaumut Tasyrik, puasa Yaumut Tarwiyah, kemudian dilanjutkan dengan puasa Yaumul Arafah yaitu pada 9 Zulhijjah, kemudian dilanjutkan dengan amalan takbir pada 10 Zulhijjah yaitu Yaumun Nahar sekarang pagi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih sembelihan hewan kurban. Yang semua amalan-amalan ini memiliki hikmah dan pahala yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang dapat kami peroleh ketika berkurban?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun." Pada setiap helai bulu domba yang dikurbankan itu mengandung satu kebaikan, satu pahala. Kemudian su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang fadilah puasa Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukaffiru as-sanatal al-madiyah wal baqiyah." Puasa yaumul Arafah itu menghapus dosa-dosa pada tahun yang telah lalu dan menghapus dosa-dosa pada tahun berikutnya. Semua amalan-amalan ini itu adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan lipatan gandaan pahala dan dengan ampunan dosa. Maka beruntunglah bagi kita yang dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan merugilah bagi kita yang tidak dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan lebih-lebih lagi, mereka yang diberi oleh Allah untuk melakukan ibadah haji dengan memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukannya tetapi mereka tidak melakukan, mereka menunda-nundanya, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat merugi, karena tidak ada seorang yang mengetahui kapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan setiap hari raya adalah sebagai sarana barometer dan introspeksi diri. Menjadikan Idul Adha sebagai sarana untuk kembali mempertanyakan sampai di mana ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kembali mempertanyakan sampai di mana sifat rela berkorban, sifat patriot kita dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali mengukur sampai di mana keyakinan kita terhadap la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ketika lisan kita melapaskan kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya yang Maha Esa, tetapi kenapa ketika kita melakukan sholat kita masih menduakan Allah Subhanahu wa taala? Dengan ketika kita sholat, dalam sholat kita mengingat pekerjaan-pekerjaan di luar sholat kita yang telah kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan. Ini adalah bentuk menduakan Allah. Ketika puasa Ramadan tiba, maka kita bermalas-malasan melakukan puasa Ramadan. Ketika harta kita, ketika zakat jatuh ke harta kita, maka kita sayang untuk
mengeluarkan harta kita, mengeluarkan zakat yang dalam ada harta kita, melebihi sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ketika kita disuruh, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji dengan Allah memberi kemampuan kepada kita untuk melaksanakannya, tapi kita masih lebih mencintai pekerjaan kita sehari-hari daripada langsung turun mengerjakan ibadah haji tersebut. Tidak sepenuh hati dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berlama-lama tidak bersegera dalam meninggalkan seluruh larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sikap menduakan Allah. Sikap menduakan Allah ini adalah merupakan sikap ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan bahwasannya kita tidak memiliki sifat rela berkorban. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Adha ini yang disebut dengan Yaumun Nahar sebagai fasilitas, dan Allah fasilitas takwa kita, dan Allah mengabadikan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar, dan anaknya Ismail alaihissalam dengan pengorbanan yang bisa kita jadikan tercermin untuk mengetahui hakikat pengorbanan semuanya sebenarnya. Bahkan sesungguhnya Ibrahim alaihissalam dan Hajar dan Ismail alaihissalam telah mampu menjelaskan kepada kita makna dari hakikat iman, telah mampu mereka menjelaskan kepada kita makna dari hakikat pengorbanan, dan mereka juga menjelaskan kepada kita makna dari hakikat ujian dalam menghadapi kehidupan ini. Di antara ujian-ujian tersebut dapat kita rangkum atau kita ambil beberapanya, yaitu di antaranya satu, dari pengorbanan Ibrahim tersebut kita dapat mengambil makna iman, makna hakikat iman dan hakikat pengorbanan dan hakikat ujian dalam kehidupan ini, yaitu satu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan keimanan seseorang tanpa diuji. Jadi keimanan kita dalam hidup ini baru terbukti, baru diakui oleh Allah ketika telah teruji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalaw min qablikum. Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirun wa ya'lamas sabirun. Artinya, am hasibtum, apakah kamu mengira akan masuk surga sedangkan Allah tidak mengetahui, sedangkan Allah tidak melihat siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Maka Ibrahim alaihissalam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian di mana Ibrahim tidak mendapatkan keturunan dalam usia pernikahannya yang sudah lama. Kemudian setelah istrinya Hajar hamil, Allah Subhanahu wa taala menguji kembali Ibrahim dan Hajar, yaitu dengan memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar kepada suatu tempat yang sangat gersang, tidak memiliki sumber kehidupan di sana. Maka kemudian setelah lahirlah Ismail alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Ibrahim, kembali menguji Hajar, dan kembali menguji Ismail alaihissalam. Setelah remaja Ismail, maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan sungguh mereka telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lulus dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, melebihi apa yang mereka cintai. Mereka telah melakukan perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas pahala untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
melanjutkan pahala-pahala berikutnya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil, pelajaran makna yang dapat kita ambil dari pengorbanan Ibrahim yang kedua, yaitu dalam pengorbanan sebenarnya kepada Allah, maka hendaklah kita mengorbankan segala-galanya untuk Allah, sekalipun itu sesuatu yang kita cintai, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah Tuhan semesta alam, pencipta manusia. Cinta kita yang boleh melebihi, yaitu hanya kepada Tuhan sang pencipta. Karena cinta melebihi segala-galanya itu adalah menomorsatukannya dan menghambakan diri kita kepadanya. Dan itu hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tardawna wa masakinu takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika kamu mencintai ayah-ayah kamu, bapak-bapak kamu, jika kamu mencintai anak-anak kamu, jika kamu mencintai saudara-saudara kamu, jika kamu mencintai istri-istri kamu, jika kamu mencintai keluarga-keluarga kamu, jika kamu mencintai harta yang kamu peroleh dari hasil usaha kamu, jika kamu mencintai perdagangan yang kamu takut merugi, jika kamu mencintai tempat tinggal kamu yang kamu aman tinggal di sana, maka melebihi cinta kamu kepada Allah, maka tunggulah peringatan Allah akan datang. Sungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Hajar alaihissalam telah membuktikan bahwasannya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta mereka terhadap harta mereka, cinta mereka terhadap keluarga mereka, terhadap istri mereka, cinta mereka terhadap, bahkan terhadap diri mereka. Maka sesungguhnya beginilah kita, ketika kita cinta kepada anak kita, maka seharusnya kita jadikan dia penghafal Al-Quran, dan kita jadikan anak kita memahami Al-Quran, sehingga apapun profesinya kelak, mereka menjadi insan yang selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan begitu pula ketika kita cinta kepada harta kita, maka jadikanlah dia kekal, harta kita itu kekal, dengan melakukan sedekah jariyah, dengan membantu kepada pendidikan umat Islam. Begitu pula ketika kita cinta kepada jabatan, maka hendaklah jabatan itu bisa kita jadikan suatu jembatan untuk kebaikan umat. Adapun makna yang ketiga dari pengorbanan Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ambil, bahwasanya sesungguhnya cobaan yang kita hadapi, cobaan yang kita dapatin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melebihi dari kemampuan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah dibebani seseorang itu kecuali menurut kadar kemampuannya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam, ketika Hajar, ketika Ismail alaihissalam melakukan perintah Allah, mereka yakin bahwasannya seluruh perintah Allah tersebut adalah sesuai dengan kemampuan mereka. Maka ketika mereka menghadapi kesulitan, maka disitulah kemudahan Allah turun. Karena di luar kemampuan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Ingatlah ketika Hajar, ketika Ibrahim alaihissalam meletakkan Hajar, membawa Hajar ke suatu tempat yang gersang tandus, tidak ada sumber kehidupan di sana, maka Allah pancarkan air jam-jam sehingga subur dan ramailah tempat tersebut. Ingatlah ketika Ibrahim melakukan menyembelih Ismail alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Ismail dengan sembelihan kurban yang besar. Adapun makna dari pengorbanan Ibrahim yang ketiga, yang keempat, yaitu bahwasannya marilah kita berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba saya terhadap saya. Maka Ibrahim alaihissalam dan Hajar dan Ismail alaihimussalam ketika melaksanakan semua perintah-perintah Allah tersebut, mereka meyakini bahwasanya semua itu adalah demi kebaikan mereka. Kita bisa lihat, terlihat sangat jelas sekali ketika Ibrahim menanyakan kesediaan dan pendapat Hajar dan Ismail tentang perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Maka mereka menjawab, Hajar menjawab dan Ismail menjawab, lakukanlah kalau itu memang perintah Allah, maka insya Allah engkau akan mendapatin kami bersama orang-orang yang bersabar. If'al ma tu'mar satajiduni insya Allahu ma'as sabirin. Adapun yang terakhir, yang kelima, dari pengorbanan Ibrahim dan Ismail dan Hajar alaihimussalam, yang maknanya bisa kita ambil, yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan, amal kebaikan seseorang itu dengan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukannya. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membalas amal kebaikan Ibrahim, amal kebaikan Hajar, dan amal kebaikan Ismail alaihimussalam dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala telah membalas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila solihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyiba walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min, siapa yang melakukan perbuatan amal kebaikan yang baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, maka dan dia beriman, maka Allah akan membalas, maka Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, menjadikan kehidupan dia kehidupan yang baik, dan membalas dengan pahala, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala membalas Ibrahim, membalas Hajar, dan membalas amal kebaikan Ismail dengan yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Ismail yang akan disembelih dengan hewan kurban sembelihan yang lebih baik, yang lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyelamatkan ketika Hajar berada di tengah-tengah gurun pasir dengan memunculkan air jam-jam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengekalkan nama dan pengorbanan, kisah pengorbanan Ibrahim, Hajar, dan Ismail alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim. Maka hendaklah kita
dari sifat-sifat, dari makna-makna yang pengorbanan yang bisa kita ambil dari cerita Ibrahim, dari pengorbanan Ibrahim ini, hendaklah menjadi contoh dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.